Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Novastar. Sudah lama gak upload video tentang permobilan. Apa kabar kalian semua? Gue doakan tetap sehat, tetap baik, tetap semangat, tetap gokil. Nah di video kali ini gak pakai berlama-lama, langsung aja gue akan memperkenalkan yaitu Honda Civic Estilo keluaran tahun 94. 3 doors. Sedikit gue ceritakan tentang mobil ini. Yang pertama ke body. Bodinya nih warnanya racing yellow. Ini jet di 7 Stars Bodyworks. Velgnya ini TE37 original made in Japan. Ini lebarnya 7, ET-nya 35. Jadi emang ngepres banget buat Estilo tuh, bagus banget. Di sini yang ketempel juga bannya Yokohama Advanova. Benar aja 205 50 15. Jadi emang ngotaknya tuh cakep banget. Mesinnya sudah dilengkapi dengan B16B Type R. Ini garapannya AP Speed. Ini adalah salah satu mekanik kesayangan gue, Om Apre. Kerjanya gokil, speednya kencang, harganya juga kompetitif. Kerjanya rapi banget, anti jebol. Jadi sedikit referensi, banyak bengkel-bengkel mesin yang menjanjikan mesin dengan kencang, modif mesin bagus-bagus itu banyak, tapi yang menjanjikan mesin awet salah satunya si AP Speed. Ya, jadi ngegarap mesinnya bener-bener bagus dan awet. Ini gitu. Adalah B16B, udah di wire tuck juga. Kalau teman-teman bisa perhatiin kabel-kabelnya dan benda-benda yang nggak penting udah pada hilang. Di situ ada oil cage tank. Dalam ruang mesin juga udah dirapihin. Oh iya, ini udah diganti pakai yang punya EG6, jadi ini tuh gepeng, ceper, beda sama yang biasa. Oke, sedikit review di dalam. Ini adalah jok SR3 warna hitam. Setirnya sudah Nardi yang model ceper. Speedometernya EG6. Ya, EG6. Dan ini shift knobnya sudah menggunakan spoon. Jadi sudah cukup asik. Dan hari ini gua akan ngajak kalian nyobain mobil ini barengan sama gue, karena gue juga belum pernah nyobain mobil ini secara langsung. Ikutin terus video vlognya, kita nyobain Honda Civic Estilo B16B. Yoi. Inilah enaknya kalau mobil NA, macet-macetan tuh masih friendly, user friendly banget. Jadi masih enak kalau dikendarai walaupun kondisi macet. Gila sih, tapi ini macetnya saya nggak ada lawan sini. RPM 3500. Kabelnya ada yang kejepit, jadi harus dibuka dulu pintunya baru mau main. Ya. Gak sampai, santai aja, yang penting ngerasain VTEC-nya.